Assalamualaikum, hai sobat orang mesin. Berjumpa kembali di channel kita. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat. Baik sobat, jadi di depan kita ini sudah ada spoiler atas atau topi belakang pada kendaraan Toyota Calya seri G. Jadi kalau Toyota seri G itu dia nggak ada topinya atau spoiler atas pada bagian belakangnya sobat ya. Nah, di sini kita nanti akan coba sharing nih sobat. Jadi ini adalah topi belakang pada kendaraan Calya dengan bahan dari fiber sobat, dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Jadi nanti kita akan coba pasangkan di pada kendaraan Toyota Calya seri G berikut dengan tail light atau lampu belakangnya. Oke, jadi nanti proses pasangnya seperti apa bisa sobat simak ya. Sobat orang mesin, jadi seandainya kita membeli baru topi atasnya ini, dia itu sudah dilengkapi dengan baut dari toko. Berikut juga dengan tailnya itu sudah ada bautnya. Oke sobat ya, ini sudah dilengkapi dengan baut juga. Ini dia, dua piece untuk dikoneksikan di topi ini. Nah nanti baut skru 2 biji ini, satu di sebelah kiri di sini. Oke, saya bukain dulu. Sudah ada alurnya seperti ini. Lalu yang satunya lagi tuh di sebelah kanan sobat. Jadi nanti dua piece. Nah nanti terakhirnya nanti akan kita silen di bagian ujungnya. Oke. Oke ya. Nanti kita akan baut di sini dan di sebelah kiri sini. Oke. Lanjut kita pasang sobat. Jadi sebelum kita setting di atas, kita akan setting lampu tailnya dulu ya. Jadi kan di sini ini belum ada lubangnya nih buat jalur kabel ya. Karena kalau kita lewatin di luar nanti kurang manis. Nah, jadi ini kita ratain dulu seperti ini sobat. Lalu nanti kita akan bor ya. Kita tandain dulu. Oke. Segaris dengan ini. Kita marking dulu. Oke, yang penting kita ada tanda buat lurusan kabel aja. Kalau udah nanti kita bor menggunakan bor kecil aja, 3 mili boleh, 3,5 boleh, atau 4 mili boleh, yang penting kabel bisa masuk ya. Oke, lanjut kita bor. Oke. Selanjutnya nanti kita bor di sisi bagian depannya juga sobat. Jadi dua bor sudah kita tembuskan ya, dari sisi belakang dan sisi depan. Ini nanti buat jalur kabel. Oke ya. Oke, kita pasang dulu. Namun sebelum dipasang, ini kita ada lubang buat si Mika tailnya ini. Diameternya kurang besar sobat. Jadi bawaan si baut itu kan di M6 tuh. Nah ini nggak masuk. Jadi nanti kita akan sedikit besarkan dulu lubang yang ada di mikanya ya, supaya baut bisa masuk ya. Oke. Bau.
Baik sobat, jadi Tilex sudah terpasang ya dengan kabel keluaran di sana, manis sekali. Selanjutnya kita install di mobil. Baik sobat, jadi kita sudah lakukan setting center untuk topi di belakang ya. Jadi nanti di sini sudah kita bantu dengan masking tape, lalu kita buat titik menggunakan marking di tengah supaya kita bisa menentukan center drillnya. Oke ya. Oke, sudah. Selanjutnya, jadi dua lubangnya sudah kita bor. Selanjutnya nanti kita setting untuk tileknya, lalu kita bor lagi buat jalur kabel masuk ke dalam ya, biar rapi. Karena kalau kita ke sana, nanti jatuhnya kurang rapi, ada kabel. Meskipun nggak terlihat ya, cuman kurang manis dilihat. Jadi itu tergantung selera. Kalau sobat nggak mau mengorbankan ngebor topi atas ini, ya sobat lewat depan nggak apa-apa. Namun kurang rapi. Tapi kalau pengen nyari rapi, ya kita lewatin bawah ya. Kita bor dulu. Menggunakan bor 4 atau bor 5 mili. Oke, ikuti videonya sobat. Jadi untuk jalur kabel lampu tileknya nanti kita bor di sini ya. Jadi nanti segaris dengan fleksibel tray kabelnya tuh yang rubber. Jadi nanti langsung turun di bawahnya ya. Karena kalau kita ngeburnya nanti di sini, kita nanti narik kabelnya kejauhan. Jadi mending kabel yang di atas di bawah fiber tuh panjang. Tapi nanti di sini turun pas di atas fleksibel hostnya, tray hostnya tuh ya. Oke, kita bor di sini. Lalu nanti kita ambil powernya dari lampu sebelah kiri ya. Oke, ikuti sobat. Baik sobat, jadi sudah kita bor, nanti kita masukkan kabel ke sini, lalu kita sambung di bawah buat ngambil power dari lampu sebelah kiri ya. Oke okay. Sobat, jadi buat jalur kabel ini saya menggunakan bantuan kawat pindrat. Saya masukkan ke sini, keluar di sini. Jadi nanti saya menariknya menggunakan bantuan benang bangunan ya. Jadi nanti saya ikat biar bisa masuk ke sini, lalu nanti kabel turun ke bawah ya. Oke okay. Ikuti videonya sobat. Saya ikat, lalu tinggal saya tarik saja. Oke, nah setelah dari sini, saya nanti akan masukkan lagi ke sini ya. Ini sobat, ini saya tarik lagi supaya dia bisa ke bawah ya. Gunakan bantuan gayet atau krastin sih, kalau orang kabel bilang itu krastin sebenarnya. Oke, nah keluar dari sini, nanti ini kita turunkan ke bawah sobat ya. Kita buka dulu lampu stop lampnya. Jadi sudah tembus ya dari lubang atas. Sudah kita tarik menggunakan bantuan kabel ban bangunan karena saya nggak punya krastin. Jadi ini saya bantu pakai kawat pindrat ya untuk memulainya. Jadi di sini saya lewatkan di sini. Dari atas tadi turun. Nah, masuk ke sini ya dari dalam. Jadi nanti kabel nggak di luar door trim, nggak di luar trim, namun di bagian dalam bodi ya. Keluar dari sini. Nah, nanti dari sini saya ikat kabel 2. Buat naik ke atas ya, jadi nanti koneksi di atas. Oke, simak videonya sobat. Oke sobat, jadi udah tembus di atas ya. Jadi nanti kita kemungkinan kita sambung di sini aja biar enak. Jadi ini
kabel yang nanti kita akan sambungkan powernya dari brake lamp ya. Oke, kita koneksikan dulu yang di atas. Oke sobat, sudah tersambung ya. Selanjutnya kita nanti setting dulu posisinya di atas, baru nanti kita baut, lalu kita koneksikan yang di bawah. Jadi ini adalah kabel yang keluaran dari atas ya. Ini sudah kita rapikan lagi koneksinya. Oke, yang keluaran di sini tadi udah kita potong. Nah ini groundingnya dan ini positifnya. Jadi groundingnya yang breaknya itu dia yang hijau. Oke ya, kita koneksikan dahulu ya. Sobat, jadi ini sudah kita koneksikan ya, positif dan negatifnya. Habis ini kita alat menjadi satu, isolasi ya, biar rapi. Oke. Oke sobat ya, sudah rapi ya. Selanjutnya kita pasang dulu, rapiin semuanya, baru kita cek. Sobat, jadi spoiler topi atas sudah terpasang ya. Selanjutnya kita masking seperti ini. Jadi nanti bagian atas ini kita akan tutup dengan sealer ya, jadi supaya air kalau waktu kondisi hujan itu tidak masuk di area bawah spoiler atau topinya. Oke, ikuti prosesnya sobat. Jadi ini kenapa kita masking dahulu, bagi yang sudah pro nggak perlu dimasking, nggak masalah sobat. Namun jika yang masih takut belepotan, baiknya dimasking, jadi nanti bisa rapi hasilnya dan bersih. Oke. Cukup langsung belum tarik ini. Lihat ya. Iya. Video. Nah, mata tiram. Jadi pemasangan spoiler topi sudah selesai. Ini hasil sealer kita. Oke, ini tampak dari belakang, tampak dari samping,
Manis sekali ya sobat ya. Tuh. Segaris dengan body. Oke ya. Nah, ini tampilan dari belakang saat dinyalakan. Lagi, oke. Lagi, oke. Sip, mantap. Oke sobat, jadi begitulah tadi tutorial cara memasang spoiler topi pada bagian belakang pada kendaraan Toyota Calya seri G. Oke, by ruang mesin. Jika ada yang hendak ditanyakan, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar sobat. Semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.